Oke, usia 43 tahun, 41 mau? Ya, 43 tahun. 43. Boleh dijelaskan arti 43 sendiri di ulang tahun Pak Gito? Ya artinya kan jumlahnya 43 tahun. Iya. Kalau sudah menjelaskan 43 tahun artinya apa? Artinya bahwa Pak Gito umurnya 43 tahun. Sudah sampai 43 tahun, alhamdulillah. Bukan, ya. Maksudnya menjaga keharmonisan sampai 43 tahun itu sendiri. Memaknainya mungkin 43 tahun ini seperti apa? Mas Unang ya, dalam perjalanannya Pak Gito ada dinamika tentu ya. Beatles juga pernah clash, pasti ada masalah. Orang yang pakai nikah, pakai ijab kabul aja pada traktor-traktornya lumrah lah kalau kita bicara soal itu. Tapi kayaknya saat ini sudah tidak lagi relevan untuk bicara-bicara kayak gitu. Yang jelas begitu, sampai 43 tahun ini kami bertiga mampu menjaga bahwa kita masih bersama. Terbukti kemarin beberapa waktu lalu kita mendapatkan anugerah sebagai kelompok lawak legend ya. Ya masih lengkap, alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah, bertiga masih panjang umur sampai hari ini. Lengkap semua, dari masih tetap 10, iya. Ini masih ada ya. 43 tahun untuk karirnya loh. Biologisnya saya sendiri paling tua mungkin 63 tahun. Dengan cucunya 6, masih kita bisa berjalan terus. Jadi artinya bagi kami, bagi Bagito, perjalanan 43 tahun bukan perjalanan mudah. Ya seperti juga Pak Indro katakan, Pak Tarsan, ini sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku dan perjuangan. Ya. Tapi kita dengan sabar, dengan tekun, alhamdulillah dapatkan bimbingan dari Allah dan sampai saat ini. Persoalan bahwa kita tidak berkiprah kemarin-kemarin, memang masanya mungkin. Ya. Lalu ruangnya juga. Kan televisi atau media menginginkan yang muda, yang fresh, dibanding kita yang udah tua-tua gini. Bukan berarti kami yang tua tidak bisa berkarya loh. Selama jiwa kita sehat, mental kita sehat, gak ada masalah. Kalau umur cuma bilangan angka, gitu loh. Kan kita bukan adu lari, kan adu otak. Nah, jadi selama ini kita, makanya kita meluncurkan YouTube, Bagito Show nongol lagi. Jadi 43 tahun ini perjalanan yang bukan main bagi kami, suka dukanya kita jalani sampai hari ini. Jadi 43 tahun itu cuma momennya aja pas. Gitu pas ya, momennya. Gak ada hitungan apa-apa loh. Gak ada hitungan apa-apa. Ya memang waktunya 43 tahun. Iya memang. Tahun depan 44. 44. Tahun depannya lagi kalau masih hidup kita 45 udah gitu. Naik dan turunnya perjalanan karir, kalau misalnya bisa disebutkan siapa sih orang paling berpengaruh dalam perjalanan karir baik itu sendiri? Secara spesifik mungkin pasti secara basic ya, secara dasar pasti ayah ibu lah yang berpengaruh. Walaupun bapak kita juga bukan pelawak, ibu kita juga bukan artis gitu. Bahkan cenderung kita dilarang dulu berkesenian sama ayah ibu ya. Untuk menjadi profesi kayak begini, apalagi jadi penyiar radio. Kenapa? Zaman rendah ya. Zaman dulu tuh kan, apa sih kamu jadi seniman mau makan apa? Gitu. Jadi penyiar radio mau makan apa? Pelawak mau makan apa? Gitu. Bahkan mungkin cenderung calon mertua pun tidak akan menginginkan lepaskan anak gadisnya dikawinin sama kita gitu loh. Unang aja sampai dulunya aja waktu sekolah SMP kan ya? Iya, dulu itu sebuah tamparan keras mungkin buat saya ya. Itu ya. Waktu itu guru saya tuh kepala sekolah Pak Mustofa. Mustofa itu sekarang sudah meninggal ya. Oh, sudah lama sih. Sudah lama sih. Di tanah sih. Kenapa kok Pak guru sekolah? Emangnya gimana dia? Jadi bahasanya adalah dia mengatakan, saya kan suka di kelas itu suka bercanda aja ya. Maka dia bilang, mungkin kesel kali ya. Bibit-bibit lucu udah ada loh ya. Lucu sudah ada di situ. Pada saat saya ngomong lah, satu kelas itu tentu ketawa semua. Mungkin karena dia memang guru, memang bukan waktunya juga untuk bercanda. Tapi naruh bercanda itu terus ada. Sampai dibilang sama guru saya itu, Hadi waktu itu. Kamu itu jangan ngelawak terus. Yang ngomong itu siapa? Pak Mustofa. Udah meninggal, masa ngomong? Iya. Sebelum meninggal. Iya, sebelum meninggal. Kau bilang loh sebelum meninggal. Iya. Kau jadi takut ceritanya jadi horor loh kalau udah nggak masih ngomong. Ini kan bukan ceritain yang sebelum belum. Udah nih wartawan durasinya pendek. Iya. Iya, jadi dibilang begitu. Lu kamu jangan ngelawak terus. Ngelawak itu nggak ada yang gaji. Jadi pandangan orang zaman dulu itu terhadap kesenian itu mau makan apa gitu, mau makan gaji dari mana. Bahkan pelawak dibanding aktor-aktor mungkin penyanyi ya, itu kita dianggap oleh masyarakat kasta kesenian yang paling rendah gitu ya kan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa menerima publik bahwa
bahwa komedian atau yang berhumor itu sesuatu yang menarik gitu ya. Bahkan rebutan ya sekarang ya. Karena generasi muda sekarang sudah tertarik untuk menjadi komedian. Komedian. Ya. Karena sebuah pekerjaan kesenian yang juga dianggap susah gitu. Kalau pemain sinetron tiap hari bisa ganti kita. Bingung. Yang ini ngetopnya ya belum naik-naik amat udah lupa lagi orang karena udah ganti yang baru lagi. Kalau pelawak enggak bisa. Itu jaraknya dari Warok ke Bagito itu 10 tahun. Dari Bagito ke Eko, Prantrio dan Patrio itu 11 tahun. Jadi begitu kurun waktunya begitu panjang. Untuk melahirkan bintang komedi itu enggak mudah dibanding pemain sinetron yang tiap hari atau tiap minggu bisa ganti. Kalau dulu kan kita era grup ya. Ya, sebelum sendiri ya. Mungkin menjaga apa kekompakan sampai saat ini dan menjaga eksistensinya seperti apa sih Bagito sendiri? Saling menerima, saling mengakui aja lah. Iya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi gini, Unang lucu, enggak bisa lucu Unang tanpa ada Didin. Didin tanpa ada saya atau saya tanpa ada Didin sama. Saling ketergantungan. Saling ketergantungan walaupun dari awal kita sudah ada yang tergantung gitu. Kenapa itu? Dasi. Ya Unang punya kelebihan. Unang jujur aja secara gestur acting jauh lebih bagus daripada saya atau Didin gitu. Dia menyanyi lebih bagus gitu loh. Kemudian memainkan alat musik, semua alat musik dia bisa. Dari mulai petik sampai sedot, dia punya ninja. Apa yang gitu-gitu tuh? Harmonika. Iya, harmonika. Iya. Didin jago dia mengatur traffic yang kita berdua ini. Dia jagoan yang ngatur traffic. Lalu lintas dulu. Mungkin saya yang mencoba memotret sosial politik dan sebagainya. Jadi kita memang saling mengakui. Kita jangan maksain Unang misalnya harus mikirin hal-hal yang sifatnya yang seperti saya lakukan. Saya juga tidak akan mampu sejenaka dia dalam acting gitu. Saya nggak bisa bicara kayak ini, nggak bisa. Jadi intinya sebenarnya kekompakan kita adalah cuma satu sih. Saling menjaga hati itu. Kan sumbernya dari itu sebenarnya. Ya, kita udah ikhlas aja semua sekarang udah tua mau ngapain gitu kan. Tapi berkarya tetap kita harus punya jiwa muda. Bang, di usia 43 tahun ini udah ada yang tercapai kan, Bang? Yang pengen dicapai? Ya udahlah, udah. Ini kan saya bilang tadi dalam sambutan kita, Bagito hanya tinggal bagaimana sisa hidupnya bermanfaat, apapun bentuknya. Gitu loh. Dia main film masih, main sinetron masih, Didin siaran radio masih. Saya dalam kehidupan bisnis dan sosial politik masih. Itu bermanfaat semua. Ketika bertiga ini ya kita menghibur. Capaian-capaian itu udah lewat, Mas. Capek mau apa? Yang capek kalau saya itu stripping casting, Mas. Capek. Mungkin filosofi ini. Tiap hari nggak diterima-terima casting terus. Masih capek gua tiap hari stripping jadi penonton. Jadi bukan kita munafik bahwa tidak butuh uang, tapi mungkin materi bukan kejaran satu-satunya. Sekarang sudah eranya sudah bagaimana Bagito memberikan humor cerdas, humor sehat, nggak menghina fisik orang, nggak menyinggung orang, itu aja. Ya artinya sampai ke usia 43 tahun ini, ya kan? Selagi kita masih berikan nikmat sehat, nikmat berpikir masih jernih, masih bisa memotretkan di masyarakat, masih bisa berhumor, itu manfaatnya masih ada, gitu ya. Mungkin filosofi menjadi matahari, tadinya menjadi bintang itu seperti apa? Ya, saya bilang, dan itu saya temukan, saya pikirkan kalimat itu ketika setelah 14 tahun Bagito tidak berkumpul ya. Tahun 2016 kita reuni besar di Plaza di Senayan City waktu itu. Dan saya bilang, ini kita cuma satu. Mungkin begitu lama Bagito menghilang, dianggapnya hilang, terkubur. Karena berpisah-pisah dengan pencapaian masing-masing. Akhirnya saya coba berpikir, oke, bintang itu tidak selalu harus ada. Loh, kita pernah jadi bintang loh. Pernah digemari orang gitu. Jadi setiap zaman ada bintangnya. Nah, dan setiap zaman bintang, ada zamannya. Jadi tidak selalu harus jadi bintang, tidak selalu menjadi bintang, tapi menjadi matahari sebuah keharusan. Artinya apa? Bintang itu kan kelap-kelip jauh kan? Dari masyarakat pun jauh. Hanya mungkin nelayan yang membutuhkan arah gitu. Dan cahayanya pun tidak banyak, hanya kelap-kelip, walaupun banyak. Tapi kalau matahari, itu mungkin sosoknya jauh dari manusia, dari makhluk, tapi energinya terasa. Nah, di sini artinya bahwa Bagito ini dalam keadaan kondisi apapun dia harus bermanfaat. Seperti juga matahari bermanfaat buat tumbuhan, buat energi, buat listrik, buat manusia, buat segala macam lah. Kita rasakan, kita bayangkan hidup tanpa matahari, kehidupan tanpa matahari. Demikian juga bahwa kita tidak mau bertiga ini sisa hidupnya menjadi manusia yang mubazir. Ingin bermanfaat. Makanya dengan adanya matahari, maka terbentuklah pabrik payung. Jadi ada manfaat. Ya, matahari teman Ramayana, beda. Matahari sering ngasih diskon. Harapannya mungkin terakhir. Harapan ke depan, Bang. Mungkin seperti apa? Harapannya kita sehat selalu. Ya, terus berkarya. Berkarya. Berpanjang umur. Ya. Berpanjang umur.
dan lawakan kita diterima kembali oleh masyarakat Indonesia. Udah, harapan kita itu aja. Oke. Kalau anak muda bisa lucu, orang tua juga siapa takut.